Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ke kelas luar Galaksi. Jadi hari ini per hari Sabtu 25 Juni kita memiliki satu agenda mendadak karena memang ada kegiatan program dive trip, tapi yang simple-simple aja ya. Ada satu keluarga, tamunya 3 orang. Nah, lalu nanti ada satu ipar yang nemenin. Nah, kebetulan karena ada anak kecil, saya dilibatkan juga untuk sedikit membantu sebagai asisten. Ini berapa alat-alatnya dipersiapkan? Tabung sudah siap 10 di luar. Nah, kita akan menunggu jemputan sebentar lagi sekitar jam 8. Lokasinya sih tidak jauh, masih di lokasi Lombok Utara, tapi tepatnya di Pantai Kecinan. Nggak dalam-dalam dan nggak nyebrang ke Gili. Kurang lebih seperti itu. Semoga perjalanannya menyenangkan, tapi apalagi catatannya. Sekedar bermain-main. Oke, sebentar. Berhubung ini kegiatan selam, mestinya sih idealnya kita akan membawa apa ya, untuk bisa dokumentasi bawah air. Tapi karena berhubung kamera andalannya selama ini action cam-nya ya rusak dan kita masih belum bisa beli untuk sebagai permajaan alat, ya kita akan sekedar meliput di permukaan saja. Ya syukur-syukur sambil melihat alam, bisa alam nuansa Lombok seperti apa. Jadi ketemu di lokasi sebentar lagi. Yuk. Jadi mana kita? Kolam. Batu layang. Oke, dan saatnya kita balik. Suasana mendung, penyelaman hanya dilakukan 2 kali dan sekali untuk tamunya saja. Sip. Group. Ya udah.
Ayo siap-siap. Oke, tinggal bersih-bersih. Baru dibeli minyak kan gak ada minyak yang habis itu yang ada di pasarnya. Oke, sudah selesai pencuciannya. Beres. Tunggu jemur, tinggal dikeringkan, baru kita kemas lagi dalam tas. Dan sampai ketemu di trip penyelaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.